Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Gegara Channel, channel yang membahas tentang semua hobi kita. Oke, kali ini saya lagi ada di kebun anggur ya. Nih, anggurnya kelihatan kan? Saya lagi main-main di kebun anggur punyanya Babeh Samin ya. Alamatnya di Kampung Kembang Kerep, Jakarta Barat ya. Nanti kita tanya-tanya awal mulanya dia kenal pohon anggur tuh kayak gimana sampai berhasil buahin mana ini ya, ini anggur yang lagi berbuah di kebunnya ya. Oke, pantau terus, simak videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nih kebunnya nih, yang ini tabu lampor tuh yang punya tuh pakai kolor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Be kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Ini yang punya kebunnya ya, Babe Samin. Nih, lagi ngapain Be? Ini lagi coba mau dilingkerin ini. Lagi dilingkerin. Mau pasangin ajir. Oh, ini mau dipasangin ajir, Bro, pasangin buat ajir, tabu lampot ya. Tabu lampot. Lumayan ini variannya. Oke, B, ini kita mau tanya-tanya nih. Di sini kan ada pohon anggur, kebun anggur. Nah, ya, kita mau tanya-tanya sama Babe gimana awal mulanya bisa ada pohon anggur di sini. Itu boleh ya, Be ya? Boleh. Oke. Awalnya itu apa tuh, Be? Awal pandemi kemarin, kita sih mulain di pohon-pohon lain, pohon jambu, pohon mangga, ke pohon-pohon lain lah. Oh, awalnya pohon buah-buahan gitu. Iya. Ya ada Black Sapote, ada Preko. Tapi ternyata pembuahannya rada sulit. Makanya akhirnya ngelirik-ngelirik di YouTube, kok ada anggur. Coba kita beralihlah ke anggur. Ternyata betul. Anggur di usia 4 bulan bisa kita buahin. Oh, gitu. Berarti cepat juga ya? Cepat. Nah, ini aja di usia 2 bulan seperti ini kan. Oh, ini baru 2 bulan nih? 2 bulan dari grafting. Dari grafting. 2 bulan dari grafting udah seperti ini. Ini variannya waterfall. Oh, ini waterfall. Atau Lamborghini, lebih banyak orang kenal Lamborghini. Oh, gitu. Jadi waterfall sama Lamborghini itu sama? Oh, iya, dia ada 3 nama ini, ada waterfall, Lamborghini, sama IFG29. Dia juga. Oh, gitu. Oke, kita duduk sini aja biar tempat yang ademan dikit ya. Boleh. Oke. Terus di sini kira-kira pohon anggurnya udah ada berapa varian nih? Saya lihat kan udah banyak banget di pot-pot aja, tabu lampot ada banyak, sama yang di kebun yang di belakang. Itu sekitar ada berapa varian, Be? Oh, varian udah banyak. Kurang lebih sekitar 100. Ada 100 sampai 120 varian lah. 100 sampai 120 varian yang di kebun itu 46 varian. Yang di sini 60-an lebih. Oh, berarti kebun ini termasuk lengkap dong ya koleksinya ya? Lengkap. Terus untuk pohon yang udah berbuah sekarang apa aja tuh, Be? Yang tadi yang di depan tuh? Yang lagi berbuah, lagi banyak buahnya itu, nggak tahu berapa dompol, nggak sempat ngitung. Banyak itu ninel yang lagi buah. Terus satu lagi Nijina yang mulai perasian tuh ya? Mulai perasian itu ya. Nijina, ada lagi Jupe. Ada lagi yang lagi baru mulai itu CRP. Oh, CRP. CRP, ya. Lalu terus itu Oscar. Oh, Oscar nih yang Oscar di belakang saya nih ya, tabu lampot ya. Itu Oscar lagi perasian juga. Kemarin Julian udah habis di icip-icip. Iya nih, Gosby juga habis udah di icip-icip. Kameramen gak dibagi. Kameramen biarin nanti aja nungguin matang dia.